Halo Roy. Robby. Wow, saya familiar panggilan itu. Oh ya. Yeah. Welcome yeah, back, bro. Ya. Ya. Roy. Ya. Yeah. Sebelah sini boleh. Apa yang Roy lihat di antara pasangan muda ini, Roy? Ketika saya melihat pasangan muda ini, saya merasakan ada banyak sekali kejanggalan yang saya rasakan dari aroma yang saya cium juga di sini dengan Mbak Desi ya. Ya, tampaknya ada beberapa yang ditutupi juga. Hmm. Dan Mas Jaya pun juga terlihat seperti auranya sangat-sangat egois. Semuanya ini dua-duanya menurut saya yang satu yang nutupin sesuatu fakta, kemudian yang satunya adalah tidak mau disalahkan juga. Padahal mereka masih, yang kalau aku lihat si Mas Jaya ini, dia masih menghubungi mantannya, kalau menurut aku seperti itu. Saya penasaran Roy, karena Desi tadi bilang bahwa dia ini tidak punya mantan yang masih dihubungin, katanya semuanya di blok dan lain sebagainya, tidak pernah ada komunikasi via handphone. Roy melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat, Mbak Desi masih berhubungan dengan mantan. Aku nggak ada hubungan sama sekali sama. Tapi memang presentasinya ketika Mas Jaya sama Desi, lebih banyak si Mas Jaya ke Fatimanya. Ini kalau berbicara soal mantannya Mbak Desi, atau kisah percintaannya Desi gitu ya, Roy melihat ada sesuatu yang disembunyikan dari Mas Jaya? Ada. Kalau memang nggak pengen diungkap, ngapain ada di sini gitu ya. Maksudnya memang ini kan membantu kalian memecahkan misteri sebenarnya yang belum pernah terungkap. Roy, sikat, apa yang Roy lihat? Saya melihat sangat-sangat jelek sekali auranya. Dan saya merasa dia menolak untuk, terutama saya, untuk masuk ke dalam dirinya dia. Mbak Desi sudah siap? Bersedia kah? Bersedia. Bersedia untuk dilihat sama Roy masa lalunya? Bersedia. Okay. Roy butuh apa? Ya, Robby, saya tampaknya butuh kertas dan spidol. Kertas dan spidol, oke. Apa yang mau Roy lakukan? Saya akan menggambar sesuai dengan vision dan firasat saya. Apa yang ada di kepala saya tentang laki-laki tersebut. Laki-laki ini sosoknya? Iya, karena laki-laki ini tampaknya mempunyai koneksi yang khusus terhadap Mbak Desi. Sosok ini yang tadi Roy bilang di awal, sangat erat hubungannya dengan Mbak Desi. Betul sekali, Robby. Hubungannya ini baik atau nggak baik, Roy? Kalau saya lihat dari gambarnya, saya merasa hubungannya ini baik dan dia sangat mengetahui sekali Mbak Desi dari tampaknya dari kecil. Dari kecil? Ya, dari usia yang sangat dini sekali. Tapi yang Roy lihat, apakah hubungan mereka baik-baik saja? Saya ngelihatnya masalah ini justru nggak baik sih. Jadi ada semacam kayak masalah yang disembunyikan. Disembunyikan. Jadi yang Roy lihat ini sesuatu yang disembunyikan ini dari semua orang atau dari Mas Jaya saja? Kalau saya lihat sih ini dari Mas Jaya aja. Nah, jadi ini adalah orang yang saya curigain mengenal sosok Mbak Desi secara dalam. Tadi Roy bilang orangnya ragu untuk turun. Betul, untuk bergabung sama makanya, kita. Makanya, karena beliau ini tampaknya nggak mau mengungkapkan itu depan kita. Tampaknya saya harus melakukan satu ritual lagi, Robby. Okay. Untuk membuktikan orang ini ada hubungan khusus dengan Mbak Desi. Saya boleh minta fishball? Oke. Okay. Boleh dipegang dulu. Wow! Wow, ho, ho! Yes. Wow. Okay. Ini apa, Roy? Ini? Ini adalah ritual saya juga. Dan fishball ini sudah berisikan belatung dan cacing sama semut kerang-kerang. Jadinya, ini memang tidak akan menyakiti dia ya. Saya pengen banget masukin foto ini, okay. Gambar ini ke sini. Dan nanti akan ada reaksi di orang pastinya. Jadi akan mempunyai reaksi di orang tersebut. Tapi ini nggak berbahaya kan, Roy? Nggak, ini aku aduknya yang keras nih ya. Pokoknya aku kasih pelajaran. Roy, ini ada yang bereaksi. Saya gatel. Bapak, kenapa, Pak? Saya aduk terus. Aduk. Roy, kasihan Roy, kasihan Roy. Mbak Desi kenal sama orang ini? Iya. Kenal banget, Bang. Kenal banget? Iya. Dan saya harus mendekat. Abang, jangan gini saya lagi!
stop semuanya dan kembali seperti semula. Yuh. Pak, udah aman? Kamu itu anak muda. Ngerjain saya sampai gatel-gatel. Tenang dulu ya, Pak ya. Tenang dulu ya. Ini kakak kandung Mbak Desi ini. Ya. Boleh maju lagi di sini. Saya kakak kandung dari Desi. Coba sebelah Desi aja deh kalau gitu. Sini, Masnya sini sebelah sini. Bapak gimana? Ini udah aman badannya? Udah. Tadi apa reaksinya emang? Ya secara tahap saya ada merasa gatal-gatal. Bapak tadi emang kenapa nggak mau turun? Ya. Kata Roy tadi ada perasaan, Roy merasain Bapak nggak mau turun itu kenapa? Betul sekali, Ruby. Ya saya merasa ragu aja gitu. Bapak namanya siapa? Saya Yudi, Pak. Yudi? Ya. Pak Yudi, pilihannya Bapak jujur sama kita atau Roy yang bongkar? Apa yang buat Bapak ragu turun? Iya, jadi seperti ini, Bang. Sebelum ini adik saya, Desi. Sebenarnya saya tidak maksud untuk berbohong. Cuman adik saya, Desi ini, sempat saya nikahkan dengan sahabat saya. Karena ada kelitaan. Kamu nggak boleh jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau nanya sama Desi, bentar. Nggak bisa. Benar. Kamu nggak boleh lakukan begitu. No. Iya, aku nggak bisa begitu dong, jangan kasar dong. Lo udah jangan menggila, lo. Sebentar dulu, sini. Jangan kasar dong. Daripada kamu dipukul nanti, tenang. Masih di situ dulu sebentar. Enggak, dari tadi mereka tuh nyudutin gue.